Mari sama-sama kita ucap alhamdulillah. Terima kasih dan puja-puji kepada Allah Taala. Ya tanda ibu bapa dikasihi semua yang kita tak lalik lala dengan Allah Taala ni dua perkara yang dipesan oleh tu guru ulama. Ya tamu kita jangan tinggal belah di awal dengan ucap basmalah. Bismillah. Nomor dua, bila selesai dalam kerja kita atau apa saja yang kita dapat nikmat pemberi Allah Ta'ala kepada kita, kita jangan tinggal alhamdulillah. Ibu bapa dikasihi dan penutup semua yang ambil bahagia sama pada malam ni, kita pisahlah kita boleh beramal dari dua perkara ni. Tiap-tiap laku kullu amrin zibalim la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtar fahuwa ajizan fahuwa abtar. Banyak yang Nabi sebut. Tiap kerja kita yang kita tak ada letak dengan bismillah pada awal. Nak makan, nak tidur, nak jalan, nak duduk, nak bangun, nak naik kereta, nak turun kereta. Kerja tu yang ada gegar sisi Allah Ta'ala. Bahkan kita tak letak bismillah pada awal, kerja kita ni ada ketok. Dah ada terpotong. Pas kita pergi pelajar, dia sebut kata benda ketok, tak ada pihak nak-nak dah. Wah turun dia ketok, agak murah. Wah timun tadi pingat, dia ketok, murah dah. Ni berapa kot ketok ni? Orang boleh jual 15 kilo, ketok make lah 8-7. Jadi kakak ketok ni, kita manusia nampak dah, kita tak ada. Bukit orang dia ketok pun tak ada jalan tu aku. Kau belanja satu ruang ni lagu anak adik ketok sikit ni. 45 tak apa dah. Kis ketok jalan tinggi ni dah. Ni bekerja kita lagu tu, kalau kita tak mula bismillah pada awal, benda yang ada go sisa roh, kita tak mula, Nabi tak nak suruh. Mahfum pada hati, kerja mu tak dekat, ketok lagi pulaknya, dan terpotong ibarat kalau burung tak ada ekor. Lembu kami kubah tak ada ekor, tak boleh kita nak buat gerbek. Apa lagi kerja kita? Ni malam ni, Amor Seri pun baiklah. Cuba kita ubah dulu tiap kali kita nak mula tu, kita tok nama Tuhan lah. Sebab benar yang semua ada dalam dunia ni, bukan hak kita dah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Barang yang ada pada kita ni hak Tuhan lah kau laku. Pak kita ada berasa lebih di Tuhan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Semenjak tu hai waktu baik kita dalam perut kita tak reti segala hamba, tak panas segala hamba, tak ada segala hamba. Mari siapa kelanding pun hak ada, hak Tuhan lah kau laku. Apabila hak dia berlaku, dia bui kepada kita, senantiasa kita jangan tinggal lah. Alhamdulillah. Jangan tinggal. Dan kita boleh beramal dua perkara ni, insyaAllah ni tanda kata kita tak galik, tak lala dengan Allah Ta'ala. Tapi nak boleh amal ke? Nah, nak boleh amal bukan mudah. Habis itulah, Nabi pergi pegang dakak Mu'ad. Ya Mu'ad, ana uhibbu, aku kasih kamu. Aku sayang kamu Mu'ad. Usika, aku nak pesan kamu Mu'ad. La tada'anna, jangan kamu tinggal. Fi dubuhi kulli solah. Nak-nak kami lepas mayamu, jangan tinggal Mu'ad. Pas Nabi sebut ke apa? Kau tak sewi tinggal nak-nak kali. Lepas mayam tak ada kira fardu, tak ada kira sunat, ibu boleh kita bawa. Ni selakukan hadis sahih. Nabi pesan tiga kelimahnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nampak panok kata tapi maknur ya Allah. Tuhan Nabi hajar suruh Mu'ad. Tapi walaha hadis bukan turun di Mu'ad sekarang. Seumun kita umat Nabi Muhammad, Nabi suruh kita bawa nampak. Mana? Tolong olehmu akan daku ala zikrika, kita boleh sebut Allah Ta'ala. Dia tu hai tak tolong, tak boleh nak sebut.
Bersih acan. Tengok tangan dengan mulut duk mano, tangan dengan mulut dengan hidung ni. Tangan dengan mulut, mulut dengan hidung, tangan dengan hidung. Hok mana jauh mana dekat. Tangan mari dulu. Alah bersih weh, tak hingga lagi ni kelip metok. Tambah orang ramai tak weh dengan kau je. Allah bersih weh, ah banyak lagi aku ni. Tak gitu baik alhamdulillah. Tu nak royak kata payah. Dia tu hai tak tolong. Sampai tu Nabi ajar kepada apa lagi kepada Hafiz dan Hafizah yang duk boleh baca Quran hari-hari. Sampai itulah kita adik-adik dikasihi semua dan para-para ibu dan bapa-bapa dan apa pun supalah. Tiap gerak-geri yang kita boleh buat amal ibadah walaupun sedekah sekut dua kut seribu kata gila amal sikit banyak, kita jangan berasa dengan kita sama sekali. Jangan berasa power kan kita. Bila ni kita dah berasa ni jasa aku ni, ni rengku ni, ni power aku ni, kalau tak sambil aku tak jaya ni. Jangan. Nabi duk dakwah 23 tahun. Hijrah Nabi tinggal kota Mekah pergi kepada Madinah. Nah, sapalon ni 1440 menit hijrah mulai masuk pada malam ni, dua tepuyuk naik langit. Uyuk bukan nanak dah. Uyuk pi tak je tengok ambo pun tengok sana juga. Ni penutup dia kasih semua dah. Lain-lain nak tengok uyuk jatuh lagi tak tahulah. Jatuh lagi tapi gelap dah. Tak boleh jatuh jadi jatuh dah. Tu nak royak 1440 tahun tu. Nabi tinggal dunia. Jok daripada Nabi tinggal apa. Pak belum pada tu. 50 lebih tu. Waktu tak kira tahun Nabawiyah tu. Tahun ku Rasulullah dengan Nabi Bila Nabi kepada ni kios kat tu. Kadang-kadang kita tak tahu putar sakara. Hoksia kita ingat sompan haroi hoksit cek. Ingat mon lah. Makara kum kumpapan mina kun mesayun pesapa kun mitunayun karakada kum sinha kun kanyayun tukla kun persatikayun tanwa kun. Ingat tes napa. Tapi mulai nayu bunyi mahre sofa Rabi awal Rabi akhir Jemali awal awal akhir awal akhir sani sal ku tak erti tak ingat walu balik situ ya. Habis tu kalau kita tak seli atik wa ma'a hijrah anak-anak adik-adik kita akan tak boleh bila akan boleh-boleh Melayu hal lain boleh Januari Fed nah apa nama March April Mei Jun Julai Ogos nah September Oktober November C December kena tak tahu. Tu yang utih boleh. Nah, you put balik di Rabi awal, Rabi akhir. Jami awal, Jami akhir. Rabi sani, Rabi akhir. Dia balik itu, cok sekali tu lah. Boleh baik ingat Ramadan. Tu nak rakyat kata, munurnya kita sebab kita, berasa tak ada besar dalam hijrah kita. Sampai tu, tiap-tiap mana dia ni, mulai dah. Dan suruh, mari kecek bak hijrah, mari kecek apa nama hasjarah Nabi, macam cara nak fitnah nak ubah sikap duk kat kita hari-hari sebab hijrah yang ada pada sarung hijrah pada lurah hijrah pada sarung dalam masa lapet ham hijrah pada lurah sampai kiamat kita akan kena hijrah lebih-lebih lagi perangai kalau lebih baik bagaimana abang bidak ya sampai kiamat kita kena baik tapi hijrah pada sarung Nabi tinggal di Mekah di pada Madinah pada tahun yang lapet. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan oleh Allah dan buka kota Mekah. Mu boleh tengok Muhammad wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Ada-ada tu guru suruh ada di fasabbih. Kata nak mana kepada ayat afwajan. Kita tapi tak ada gapong lagi kau banyak kau lah. Tunggu dia ambil tunggu atas dia panggil. Kau wakang di pasar bih, ya tu nasabah jawab izajah. Aku ajar tu supala ayah. Tak ada apa lah. Okay. Tapi, beti sekali, kita kena mengaji. Dan, lepas tu bila kota Mekah boleh kuasa ditanya Muhammad. Wa ra'aitanna sayadukuluna fi dinillahi aku ajar. Mu boleh tengok orang masuk agama Allah Ta'ala berpuak-puak. Allah, Nabi nak boleh sore-sore.
Bila berolah dengan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala akak kita pergi jumpa. Bukit sel tengok tinggi perak 3-4 je jalan. Dengan umur Nabi, 52 tahun. Nak oyak atau gampang. Bantu panah bukit. Orang jalan-jalan bukit dengan Allah. Tu nak oyak Nabi lari, bukit lari, mata-mata lari. Cari hijau lari. Kepada tersedut kapun, dok lari orang nak bunuh. Pas tak ada pun perayok kapun. Semata-mata yang apa nama ni nak turunkan agama Allah Ta'ala. Cuba ibu bapa gambar hari. Tak kedai bahawa seorang Nabi kali lagi mati dalam puasa pada hari itu. Kita apa nak kata? Kita apa nak kata? Kita nak kenal dok Tuhan yang makhluk nama Praun Allah nama Tuhan. Kita nak kenal dok serega ni aku. Kita nak kenal dok alam barzah. Kita nak kenal dok alam masa yang matahari yang ada. Tepat timai menimai. Tepat timur suratkan dia sendiri. Fa'amma man utiya kita bahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita kena mengaku. Kita akan terima suratkan dia sendiri. Timai amalai baik dan jahat. Kita kena terima. Mengaku. Siapa tak mengaku Allah Ta'ala? Tanda benda ni kapi. Siapa dia berat kebajikan, fahuwa fi satir radiyah. Hidup dengan seni, dengan redha dalam serta Allah Ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan sebalik siapa dia geriknya kebajikan, berat kejahatan, fa ummuhu hawiyah. Maka tepat kediamnya dengan kau hawiyah. Sabiak kita ni kena ada. Timel ni. Amal lagi tu. Ni sama-sama bagaimana bapa pun disebut dah saat ni, kita kena cek. Dekah hanya anak. Kau dia ada Allah ni. Sama tak kita nak mati lah kubur. Dalam hadir royak pak kita menjel mata. Pop. Semaya kita molek ni. Ya boleh pankan. Ya boleh jaga. Ya boleh buat pertahan ni. Bukan aku nak masuk lagi. Boh. Bukan aku nak masuk. Semaya hak kita duduk semaya Allah ni. Tapi semaya molek lah. Lo ni ramah, ibu bapa orang semaya tak boleh. Rupa semaya nak pilih 13 tak tubik, tak ada komak ni noh. Baca air pun ada ke atah ya tumubah. Susah bawah, tak ada. Baca mana? Nak betul dengan orang tak? Ya, atahiyah ni ya hukum. Tak kena orang ni sokok. Tak kena tutup ibah salawat tumubarokah. Waktu sunnah haid oh. Kadang-kadang lillah tak boleh satu alih. Ulama kata tak sah sebab ada sepatah di atas Allah di hati satu alih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Panak dah oh tu. Ya nak tu lillah will be apa. Ah, susah juga ni kita tak ngaji ni. Sampai Nabi ya kata, Rabbaqaril Qur'an wal Qur'ana yal'anuhu. Banyak orang ngaji Qur'an, baca Qur'an. Tapi padahalnya Qur'an supoh dia semula. Ha, kita ngaji nak kepala, ngaji nak kebaikan. Jelas dalam hadis sahih baik, hadis hasan pun baik. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Qur'an. Nabi suruh. Kalau kita nak saya, cinta siang malam dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan serga tu hewil bih Nabi Muhammad lagi. Sayyidul makhlukat. Penhulu segala makhluk. Pas serga makhluk tu hei. Lebih Nabi Muhammad lagi. Lebih Nabi Muhammad. Sayyidul mursalin. Penhulu segala nak rasul. Dan Sayyidul anbiya. Penhulu segala anbiya. Tak ada dah. Nabi tu hewil kepada dia. Dan kafatan linnasi wa basira rahmatan lil alamin. Habis ada apa. Tapi dalam keadaan begitu dan dia besarlah kepada kita so kita tu baca kan pada dia royak pula keadaan Quran tu supah kali kali kita baca tak no. Ni sebab tu Quran tu kita kena ngaji tajwid kata. Pas di sini alhamdulillah dah. Dan tapi apa hafiz hafizah pas ngaji alim pula. Tengah pada setengah 30 jik bukan amal nak conti dah. 30 juz tapi tajwid tak leh. Dia orang baca apa wala cha tar mana tapi tak reti tajwid dia tak leh.
tajwid alak jangok pro'e. Baik, kena ngaji. Pasti ni, insyaAllah. Dan, apa lagi pulaknya? Apa nama ni? Di antaranya, kena-kena tu pulak. Tua ingat 30 juh. Semaya tak ada tomat ni. Semaya gonye. Dah. Bukan sini, tapi nak wayak kata, dah kita hadap kok ni sekarang, tapi kita tak ngaji pepoh. Ha, tu ingat adik-adik dah sini, alhamdulillah dah, ngaji alim tu ada dah. Yang kita berasa, Nabi kaya tak ada kecek wasol lah. Nabi kata, bulia islami ala khamsin, dijadi, dibina islam, dibangun islam atas lima kali. Yang pertama, Nabi kata, syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun syahadah ketutuai bayu kafir. Kita islam tak ada apa dah. Islam kita taba'an li abawahi. Kita turut mokpok kita. Beranak pak mokpok kita islam, kita apa islam? Ni. Tuhan menghargai. Kita tak ada kena mujah. Cuma Imam Malik kata, wajib memujah sekali. Kita Imam Syafi'i tak tak mujah apa dah. Mada dengan taba'an li abawahi, islammu dengan turut mokpokmu. Ni nak royak kata, kehebatan Allah Ta'ala wi, dan kepada kita islam dengan Imam Syafi'i. Lepas tu nombor dua, Nabi kecek apa? Wa iqamis solah. Nabi tak ada kecek wa solah dah. Ha, ni tempat takut amur pun suka. Dan penonton yang ada tengok dan lipu baik. Dan adik-adik kita jaga semua nak semaya. Nabi tak ada kecek wa solah. Semaya tak ada tamak lino. Semaya tak betul tayak. Pemuda duduk semaya tarika ke? Cikgu duduk perak 7-8 tahun. Dia tak reti lagi. Ada tayak, dia tak betul. Tapi nama semaya ni. Cikgu tanya, Rasik mayat? Mayat dah. Cikgu tanda dah. Tapi semaya yang tak betul, duk garek, duk bergerak. Tak ada tamak ni nak baca walabu. Ha. Pak walabu ni banyak ke ulama kata batas semaya. Tu adik Taufik nak tanya sebor dengan bak ni mana makrak yang duduk. Makrak bor duduk mana? Bibi mulut. Makrak dak duduk mana? Lambung lidah dengan makna piyah. Walabbo. Walabbo. Walado. Kau tu nak tukar tu. Sambil ulama kata, bila walabbo, ambil pada basah. Tuhanmu jangan tunjuk jalan yang basah. Ni tempat ulama kata, semaya tak sah bila pergi berlapar dengan bo. Kita tak kenal apa yang ada. Pak kalau walado, dan ambil pada dalam yang menunjuk, jangan menunjuk, jangan menunjuk, jangan menunjuk, jangan menunjuk. Walabu, jangan tunjuk jalan yang sesat. Hatu, habis tu kita kena belajar kata. Ibu-ibu, dan amal pun supa, penuntung pun supa, we orang dengar hati kita baca. Sebab Nabi tekan min qa'imin, berapa banyak orang semayang, orang semayang. Hazuhu laisa lahu ta'abudu wan nasabu. Eh, boleh letih dengan penat. Penat juga semaya, letih juga. Habu semaya, tak sebab semaya tak kena. Supaya puasa kan min sa'imin. Berapa banyak orang puasa. Tapi laisa lahu, tak ada-ada bagi habu puasa dia, malaikat ta'abudu, apa nama malaikat? Dah, lapar dengan dahga. Pro'e pun lagu tu. Ha, sabit ni lah. Penutup pun baik. Ngaji orang panggil asah yang paling mula sekali. Tengok Nabi kita. Buka mulut Nabi zaman Nun atau buka Ihram. Tak ada muka lain lagi. Penegak esmaye, poso, zakat, haji, perjuangi, bak mikau kawin, bak tak ada berlaku lagi. Dan, kalau ada mula-mula buka mulut Nabi duduk dalam gua Hira tu, Jibril mari, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak ada ngolak lagi. Semaya tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Berdakwah tak ada lagi, perjuangan tak ada lagi. Ini kita reti para-para ibu dan bapa ngaji ni besar. Ngaji ni tinggi. Hidup Tuhan tak ajar Nabi. Qur rabbi zidni ilman. Kata Muhammad, mana berdoa lah Muhammad. Dan, hei Tuhanku, zidni ilman, tambah olehmu. Dan akan daku ni tambah apa? Akan ilmu. Ni kalau benar yang halus-halus, Tuhan tak suruh.
Tapi ibu apa jangan nyemungan ngaji. Ini siapa mati ngaji? Sebab ngaji orang panggil buka mulut Nabi dengar ikhrok. Gua lain tak ambil orang panggil ikhrok ni sebagai lapu pelita. Ikhrok ni sebagai dah. Pelita bu. Tengok alu-asa tak ada pelita kau jalan kita nak lalu tali. Belik belakang gelap Nabi tak ada sebab gelap. Demak dia kalau kita nyetak ngaji nak suruh semayah lagu mana? Kau tu duduk baca tes nafah tu. Bunyi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 lebih sapu muka lagi mana dah kopi duduk gaduh pak kita nak gitu pes maya lagu mana pisahlah amu aku baik dia penutup semua kita belajarlah semaya belajar semaya sebab Nabi sebut wa'iqaw misalah mendingin semaya. Orang tak panggil mendirikan semaya, malaikat semaya cukup rukun dan syarat. Dan para-para ibu dan bapa. So, kalau nombor duanya, kita semaya saat ini kena molek sungguh, amal semaya ini yang boleh menjagakan tuai oleh bubu. Satu. Tak laku belakang dah, dari sana tak laku belakang dah. Tengok kak nak mati tak nak minta engkau lain. Nak minta aku jadi orang jual. Nak sedekah lah apa itu ya. Rabbana zalanna anfusana. Nah, Rabbana apa nama ni? Rabbana absarna wasami'na farji'na na'man salihan inna mu'minu. Ha, tengok ni. Duk cerita kepada orang duduk dalam kubur. Bila terlalu, bila terlalu amal dia tak ada. Dia minta di hati klik ke dalam dunia ni. Hatta apa? Polet dunia ni. Nak buat rumah besar kan? Nak beli kereta BN kan? Nak bini dua tiga kan? Dah. Hatta kelek tu nak mensolihan. Supaya kami nak kerja amal yang soleh. Apa boleh soleh kok kalau kita tak belajar? Soleh-soleh di mana comel yang baik, yang lawa. Apa boleh lawa kan? Tengok orang okay, buat atas dunia bererti. Dah duduk jual gapo. Kalau rasa tak ada ilmu, kita nak buat lagu mana? Habis Nabi kata, apa nama ni? Dah, siapa dia nak jaya dalam dunia? Fa'alaihi bi'ilmi. Wa man aradal akhirah. Siapa dia nak jaya akhirah? Fa'alaihi bi'ilmi. Wa man aradahuma. Siapa dia nak jaya kedua? Akhirah pun dia nak jaya. Dunia pun dia nak jaya. Kena pakai ilmu juga. Ha ni kita ngaji tambah-tambah eh bagaimana wabar dikata ada orang ngaji yang dapat ilmu saat ni tu orang panggil nimak yang basar daqaiq halu-halu tak nampak lagi nimak yang nampak kasar ni kau besar rumah besar duit baru tamnan tinggi boleh bancuk boleh besar-besar tu hak nampak zuhir sabit pakat duk berubuk hak ni hak halu tak ada pihak nak berubuk sah depan tu tak sedi payah turun gaya tak seduk sah depan. Ha, tu lah. Pada Hasan Pai yang tamu yang tiga ni, hak dalam doa Nabi berlaku. Apa tak saya tu? Tak nampak. Dah, ha, tak nampak. Habis tu nak ayat katanya, salah satu sahabat yang nak menjadikan kita selamat oleh kubur, dengan buku semaya, menjadikan, dah, ha, hujah dengan muka wanaki. Tapi kita maya, we know we molek. Sahabat Nabi kata, wa iqamis salat. Raja molek semaya ni. Semaya lo ni banyak pun lah. Tak ada tomak ni. No. Semaya bergerak. Semaya berdenyuk. Dia ke? Haa. Tu nak orang kata kadang-kadang takbir tu pada dia. Allah. Dia panggil bapa alih. Situ selalu dah. Mula-mula tu cok selalu dah. Pak-pak tu. Kadang-kadang tak sedih. Allahu Akbar. Mana tak sedih duk mana? Ya nak. Allah kita Allah Akbar tanda tasdik sampai ulama kata gi lalu dah ni dia tak belajar kak belajarlah nah mata anak dok pondok dah kita wak tak hari amal aku habau dia kata dah tiap-tiap karo hana wak klik kau mau habis dah ha jangan kita dok pandai kita kena wi ada tip palo modal kita tak anak kita ngaji sungguh Ibnu Hajar kata tiap-tiap anak ni jawab baik siapa kau mau. Tak nanti anak yang soleh. Hodok tak kata-kata. Wawali dia yada'ulahu. Dah. Mana anak yang soleh yang duduk. Soleh ni payah. Ulama tafsir kata soleh dia itu maksudnya anak mukmin. Tak semaya bear panggil mukmin. Tak kosa pun mukmin. Sebab ia caya. Kenapa pun tak kosa mak?
aku kumalah. Musa kata boleh kumalah. Tapi aku tahu kata bahasa wajib. Duk pilih mu'min situ dia. Aku tak ada tengok mungkin semayah. Tak ada aku. Aku tak kumalah. Aku tahu juga orang duk mengajar agama kata tak mayah esok berdosa. Kumalah. Duk pilih mu'min situ. Orang mu'min tiap-tiap yang buat benda baik. Siapa kau mu? Siapa kau mu? Pak ibu bapa. Apa tu lagi hanya duk-duk-u? Apa tu lagi hanya duk minta kat dia mama dia? Ambil tak rugilah kita hatalah anak kita tafid atau hafizah. Hatalah pondok-pondok pun. Ngajilah al-kalam wal-labzu pun. Kali itu tak ada dapat oleh kaya gaji pun. Sewasih rezeki di Allah Ta'ala. Dia jatuh pula. Nak duk jual kering lagi. Okey. Duk jual apa nama lucing hap tino. Kalsika, terik. Tetap. Mungkin dia cek berjatuh. Pada alih hijau pun duk jual ke tengah jalan. Ha. Itu nak orang katanya. Tak ugilah. Pas kita bela-bela kita ngaji tu amal les mayer lah. Boleh dulu. Roe kata lagu tu juga banyak. Rabbi ja'alni muqimas solah. Ha. Rabbi ja'alni tu hai jadi oleh makan daku ni. Muqimas solah. Mana orang mendirikan semayer. Anu gitu kata kita kena belajar. Duk semayer tu nama semayer tapi nak menamu mendirikan semayer. Dengan semayer ni menjadikan hujah kita lagu. Bukan aku si pen nak masuk talih nak masuk ke depan ni dia masuk pula. Bukan dia kita. Apabila masuk ke kane kita ninglah kane kita jawab kepada bukan aku tu eh tu sejasa tu terguling. Dia jawab ni. Ya tahe bukan aku muntasa masuklah aku kane aku ni. Aku ni duk sedekah. Dah. Pondok tu, tafik tu, sejik tu, tarika tu. Aku dah takut sini dah. Sabit amal lestekoh menjadikan satu sabak untuk kita selamat dalam kubur. Ni penutup dikasih semua yang kita duk tengok masing-masing di mana sahaja dia berkuas belakbik. Dan amal berdua dengan apa berding pada malam ini untuk bela-bela. Dan nak panggil khairatik ibu apa yang duk di mana saja pada malam ini. Katak malam ini tengok. Dan cek-cegi oleh sok-sok pun tak ada apa untuk nak. Mesudahkan masjid di pondok darul ibadah gemuh ibadah Allah Ta'ala kapung enggak berapa ni teluk perang dah tabun terobon dah aku saya buri kawatan kita dah bila dengar teluk-teluk cegilah dah lebih lagi ibu-ibu apa kita nak wei ibu apa kita pun tak ada gapolah kalau kita wei kita niat sampailah kepada ibu bapa kita sebab orang dalam kubur ni. Ingat tak Nabi wa bani sepok orang lemah ai. Al mayyitu fil qabri kawrikin. Bermula mayat yang duduk dalam kubur ni bandingi sepok orang lemah ai. Pas kita gamah atas kepala otak kita kena komik ku kena kak ayah ku pada. Bagaimana orang lemah ai? Tolong. Tolong. Gelar timur gelar. Duk minta orang hidup. Al murawas, al murawasi yang tajud dakwatan. Duk nanti-nanti menunggu dan akan orang hidup di doa istighfar dan sebagainya. Sampai oleh demati itu malam ini di pondok apa nama ni darul ibadah kerobohan kita pada malam ini untuk menyampaikan suara amur dengan bapa di sana kepada ibu bapa di mana saja bila boleh dengar dah ingat atau pondok ni untuk nak musudahkan sebuah masjid. Learning kukurai lagi lah tak sempena lagi oleh demati itu Bapa Jufri dan ustaz-ustaz yang lain untuk buat satu haflah pada malam ini bermulai sambut satu Muharram awi ucapkan kepada ibu bapa di mana saja tolong cari pakak tolong wi dan herok atas kemampuan kita banyak mana sebab tu herok yang kata orang yang sifat orang ahli syurga ni dan tu yang kata wasari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Terasa kita bergantung cepat banyak. So cari jalan ke apa ni Allah Ta'ala. Mula cari jalan mana cari. We to have pun dosa. Ni to have kita suruh. Lepas tu cari pula jalan. Wajan natin mu cari pula jalan. Yang menjadi sabak boleh mu masuk surga Allah Ta'ala. Loh sebagai wasilah. Sampai kita kena cari jalan. Untuk nak menyampaikan surga Allah Ta'ala. Pas surga ni tu yang goyak aku mana. Dan
wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Setempat surga ni tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Besar besar para-para terpaki apa tetapi tapi api apa hafidz hafizah. Ibu-ibu apa? Luah tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Ada tengok dalam lain sebut katanya 10 kali dunia. Pak kita tak sayang. Pak tu sifat oleh surga dia di kedai sapo dia surga tu. Uiddat lil muttaqin. Telah sedia. Sabik ahli sunnah yang tersurga lah ni ada siap dah. Sebab ia pergi kecek dengan uiddat. Ada pupuk mutazilah yang tersurga tak ada lagi. Tapi akan ada. Itu mutazilah. Tapi ahli sunnah yang tersurga ada siap dah. Sebab tu yang pergi kecek uiddat lil ka'ah. Uiddat lil muttaqin. Ada pun dengan aku? Dengan aku pun ada dah. Nah, neraka pun dah ada dah. Fattakun narul lati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil muttaqin. Jadi neraka tu hidup cedek kepada orang kafir. Ada dah sekarang lah ni. Dan surga pun sekarang lah ni pun ada dah. Tu yang kita cari ya royak sifat surga tu besar. Pada surga tu pula ada dengan barang makan ni, ada dengan air, ada dengan sungai, ada dengan deh, ada dengan makan ni, dengan buah, dengan tempat duduk, ada dengan orang Tino suai-suai. Janguk-janguk. Lagi pula orang Tino tak ada mari cuma, tak ada mari hei. Orang Tino tak ada berok, tak ada kecil, beranuk, kodok. Tapi tu lelaki tu ada. Lo ni tu go, kek-kek pun cek tu, kek-kek pun cek tu. Lep-lep tu si. Kau tak ujian mata, tak sedar. Tak sedar orang sakit, sakit beranuk. Tak ada oleh 40 hari. Kalau zaman dulu tu, orang ngeri. Kek-kek-kek-kek panak hari. Loh, tu nak royak dah. Ya lupa dah, ya sakit sebab pamsuk malew. Tu nak royak katanya. Ya royak di sana, tak ada dah. Tak ada dah. Habis kalau nak beranuk, beranuk sini. Dia tu bukan tempat beranuk dah. Habis tu takdir kalau Adam dengan Hawa tak tubik dalam surga. Nah, jadi serenggo duduk dua itu lah. Hakino, muka serenggo itu tak ada beranak, tak ada bercucu dah. Sampai itu hikmat laman tu hewan tu ubik juga ada ni. Nah, muka dia belakang jadi tu lalai. Suruh makan, suruh duduk. Uskun. Nah, wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei, ada dengan hawa munduk dah serenggo. Wa kula mu makanlah ada dengan hawa. Hai susi itu mah bagi muka nak gapoh ada dengan hawa makan lagi. Tapi pula reso wala takroba hazis sajarata. Hei ada dengan hawa, mu jangan hape ke hawa kayu ni. Dia juga. Pas tergerak ni tipu setan pun Allah Ta'ala juga. Lepas ni tu baik Allah Ta'ala juga. Ada jatuh di negeri India, hawa jatuh di negeri Judah. Ha tu nak royak. Nak jumpa lama mana dua tu nak napuk tu. Puluh-puluh tahun. Duk beda aja. No, kita beda lagi. Ha, tu pun budak lah ni dah. Terosak. Terosak yang itu. Beda pun no, aja. Pidan lu main nong nama lah. Lagi nama pihak nama nak. Apa-apa nama pihak nong ni lah. Kita no, no, boleh kau jumpa tu. Pagi jumpa ke jadi pada Arafah lah ni. Penuh pakak hidup wak. Sebagai menjadikan rukun haji situ. Panah tahun ni 50 cuk ni. Kak-kak 50 cukup. Tak ada lah sejarah masa 20 tahun di Mekah. Panah lah. Habis mati lama sangat tu. Mati sangat lama. Dan pada tahun itu nak royak tu api panah dalam dunia. Mau kita siya ni 40 tu pun kita nak otali. Ni 50 lebih. Jalan lagi melotak. Dan ke? Kelik mari pula 3.5 kita 7 kilo. Habis amal nak siya bagi orang yang wajib tak sogi tua lah nyanyu. Sampai Indo Malaysia ni muda-muda lama pok dia. Lebih-lebih lagi pok makan gaji je. Dia kata depak dia boleh makan gaji, dia nak buat haji dulu. Sudah buat haji puak, dia kata dia buat rumah bini. Kita lah lipat tiap gaji bini. Buat rumah haji nanti kasihan. Umur 90 boleh leluh hati, nyakit, nyakit mani hati. Boleh. Agak nak mari hajak kau. Tu nak ayat kata tak seduk kera-kera lah. Haji dia maha, maha, maha. Al-hajjul mabruk khairun minal dunia wa mafiha. Haji mabruk lebih maha pada dunia dan bagai dari dunia. Panak gapa nama lagi.
Nah, al apa namo ni al hajju laisa lul jaza illa jannah. Haji mabrur ada ada balasnya malaikat syurga. Ah, sebab tu bagi orang yang ada kemampuan, dah kita tak sedek galik dengan buku haji. Gilah kita buat salah. Tepat kita muda ni lah. Tama-tama dengan ke dunia ya akhir ni kau payah, kau payah. Dah, ah dulu duk boleh semaya lah ni. Banyaklah dengan keadaan dengan orang ramah, gapa, uspa, gapa. Dah, ah dunia pun jadi pelik-pelik lah. Ah tak apa orang pergi jamin dulu, perubahan tengok. Tapi walau bagaimanapun, peti besar kali, kita pergi jamin muda lah. Umur 40, kodi-kodi bawah di 34 ni, ada gapa lah. Ah dah pun utung bila dah tengok aku bentuk kena tengok atik lah untuk kita apa nama tolong dah pun masuk atik aku bagi ada masing-masing dan aku bagi hak kita untuk kita bersama dengan ni duit sikit banyak menjadi jariah untuk kita nak akil pas pada mati tu dia panggil apa nama ni sedekah bagaimana abu doa yang salin mari pak mereka nak mari belalekan ni dekah kita lah hei bukan akil muta sansul lah. Aku duduk dekat masjid tu, tadika tu. Dah, tanah kubur tu pun tak takut sini dah. Jadi ketika katanya sedekah tu boleh jadi hujah dengan muka kaki. Paya masuk ke kaki pula. Masuk di buat kaki pula. Tiba-tiba saat ni kaki, saat ni tu jauh lah. Masuk-masuklah kau di muka kaki. Hari ni tahu masuk. Sebab aku duduk jalan tempat hari duduk mengajar, mari duduk mendengar, mari duduk mengaji tafiq, hafiq, hafizah. Di pondok kita nurut ibadah kita ni. Rabang ni. Dan pagi dengan orang ngajar. Duk jalan tempat haji, jalan jemaah. Kaki kita jalan tempat baik. Menjadi saksi sodah. Yang dua tu belum jadi hujah kita dalam kubur seksok. Bila muka nakir nak masuk. Alik kandil tak ada. Tu nak oya. Lalu ni kita tak ada bahasa nak ngajar. Ngajar ni. Aku mayat tu. Aku ngaji jauh dulu lagi dah. Weh tu tak kebel tak ada enggak nak kalah yang Allahu Akbar. Tepat lepuk nyobar tu. Apa boleh main ya? Enak kanoh dia. Kanoh tepuk lepuk kanoh. Nah. Nak kena we dengar orang yang baca otik semaya nak boleh tolong kita. Lepas tu bila dia masuk ke kaki tak leh. Dia pisah juga muka nakin nak kita nyemar Rabbuka wa man nabi juga ni. Ya masuk di kiri pula. Masuk di kiri amalan kita yang duk kosolan. Amalan poso kita lain sebagai jadi hujah dengan muka nake. Hei semai, hei muka nake. Muntah soh masuk lah. Aku duk poso Ramadan, poso sunnah. Aku duk takut sini dah ni. Habis tu amalan kita ni para-para ibu dan bapak. Dia ambil sifat-sifat lah. Jangan tinggal 7-8 karo. Kalau kita nak jaya dunia dan akhirat. Ya tamu al-malle semaya sunat. Hak wajib tak nak cek dah. Jangan tinggal semaya sunat. Di subuh hari ni. Ada hati kata mahal bih dari dunia ada sebab. Rakaatani solatul fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Semaya dua rakaat sunat fajar sunat subuh lebih mahal pada dunia dan balai dunia. Bah kita cara sunat subuh tu pun matahari sinar. Tu pun bangun lagi mata kena kopi. Dia tak angun juga. Bangun juga tengok bala juru pukul 2:30. Tok pakai pergi kalau ustaz wi. Wahilah bala juru tu deh. Boleh pia boleh cila ni boleh pia tok pakai. Tapi ha? Kalau lama-lama 30 juz tu surah gapo tak ada bismillah. Tanya kau tu pula. Dok juru tak leh jawab. Hei tok pakai ni lah habis dah wei. Ingat ke Quran duk tidur lagu ni. Aje pon nak ada jalan buat di tidur dah kos belah ni. Hei, jus berapa? 10. Ah, jus 10. Nama gapo jus 10? Nama taubat. Ha nama taubat surah taubat. Nama apa jus 10? Jus 11 nama yang tajiru. 12 wa ma min dabbatin. 13 wa ma warriu. 14. Oh, alif lam mim jus 1. Oh, nak tahu ya. Kena tahu. Jumpa belah. Orang kafe duduk mari sesak. Oh, mudah-mudah aku kan jadi orang selek kok. Dia sesak, dia mati seksa tu. Rubama ya wadul lazi. Eh, laukanu muslimu. Dia mari. Tumpa belah. Puluh. Puluh sing. Sosial dia panggil teng. Dia putih dah.
Dak ni kena dengar ni bau jaga sikit ni. 15 subhanallazi neblah. Atau ingat neblah ju sana palo ju dia. Qala alam 17. Ika taro balik nasi hisabuhum 18. Hei mino, nego dah apa? Mino, 18 mino. Sipet pi poribun. Kenapa tak ebe? Ebe kelek dah. Hei, Ebe, pergi mana Ebe? Ebe terobang lek dah. Oh, kata Ebe ingat, ngolak nak masuk legon ni. Ingat, itu tak ada. Kada aflahal mu'minun. Sembilan belah. Hajar buat tidur hangat. Kenapa mak? Mak paling kau lana lah. Sembilan belah wakau lalazi 20. Amman khalaqas sama 21. 21 je putang. Putang tu. 21. 20 memang. 21 utluma uhiya ila 22 wa man yaknut 23. Lo wa mal ya Allah pun tak ingat. Yasin gedok. 24 faman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. 25 ilai juga tu ilmu sa'ah. 20 ni. Oh, bunyi panak. Dia kena panjat. Hamim. Dimi tu mak ke apa dia? Hei, tak pakai sing. Kalau kita sing yang ni ke apa? Kena tak? Alif Lam Mim. Ni alif lam. Menyolong punya belah. Dia punya alif pelai itu dua sahaja yang jatuh. Ada sebatas orang. Itu alif pelai. Jadi baca pelai, tak ada dengar. Oh ya, wili. Alif lam. Mak lazin harfi musaqal. Min. Mak lazin harfi mukhafah. Apa itu? Hamin. Ni ha, min. Oh, dia punya panok, min. Kalau bunyi alif lam min hamim panok min dia ada jua kedah 25 kok mako. Ah 20 kok mako. Atau min tu. Apa tu? Yasin-yasin nak betul belakang lah tu. Tu pakai tu panah dah pok ni duk ngilang. Namo yasin wal qur'ani hakim. Inna kalaminal mursalin abdu. Yasin. Wi panjang ke sing lakai tu. Tu maknanya harfi mukhafah ke tu? Mai kita ngaji nak janguk tajwid tu apa nak janguk Quran ayat tang yang ngaji. Dan rotil Qur'ana tartila tartil Quran akan sebagai tartil tepat tebal tepat nipis tepat panjang tepat panok. Dan ha sabit itulah jalan dak ibu apa ada tak lagu ni baik. Satu pondok kita di darul darul ibadat kita ni dan tapi budak beratur lebih tapi lo ni masjid tu kurang siap penuh. Ha, sepenuh masjid ada kurangnya lagi untuk budak-budak belajar. Ha, sebab itulah dan muda kita sebagai Jufri dan lain lagi buat satulah khairat kepada jemputan kepada saudara semua di mana saja. Dan bila tengok live dia pada malam ni bersama Ambon Rabodi, tolong cek lagi pas tolong pun masukkan duit. Sebab yang kena sedekah ni kita tahu belakon dah. Dan kata kelebihan yang sangat bagaimana apabila dia yang dah salih menjadi butir dengan Allah Ta'ala kita. Ini seolah butir dengan Allah Ta'ala di akhirat esok. Kita nak bayar kepada kita. Dan bahawa yang dekoh kita senyap-senyap pun kita boleh ni. Dan apa no? Sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Dekoh senyap tak ada semua dia tahu. Boleh ni jadi cowok namo. 2,000, 3,000, 4,000. Kau ni nak wikir kau mek kusimu, tak ayah kusimu. Dan wikir cewa kusimu, niat kusimu, 4,000. Perut, tak ada pun dia tahu. Kau ni tutfi'u ghadabar rabbi. Boleh mati kemarahan Tuhan. Allah masalah Tuhan tak marah segar dah. Pasal kata, ah kalau begitu aku dah wish dekoh nyata-nyata apa kat tahu belakang. 5,000 marah wish ke babo apa nama babo Ustaz Jufri kita ni. Tak apa kita jaga dana. Dia kata pula, as-sadaqatu dan apa nama as-sadaqatun alaliyah. Siapa-siapa yang sedekah nyata-nyata, wish 10,000, wish seming. Orang pakat tengok belakang. Tapi sedekah kita tu ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ikhlas ni je bagi tu tiga dia bapak dia kita ingat molek. Semata-mata kerana Allah tak ada nak pasrega, tak ada takut kau dengan aku. Lomba dua juga.
Eh, demo ni tak dengar dah. Bunyi anak malah duk baca surah tabarakal lagi. Oh, dia dengar, paling babak tengok yak dok. Siapa dia baca surah tabarakal lazim. Lepas seksa kubur, aku takut dengan seksa kubur. Jadi, arti yang amal surah tu yak dok. Pun payuk nak lepas seksa kubur. Ikhlas lama tiga. Eh, aku dengar mu duk baca hari ni mak surah dukhan. Nah, hamin. Nah, inna anzalna ke apa dah? Dek, surah dukhan duk jiwa apa dah? Ayat siapa-siapa dia baca surah dukun. Dan apa nama Lailatul Jumati wa yauman malai atau tengah hari banallahu lahu baital fil jannati. Nasyaya Allah Taala bina mahligai dalam syurga. Kita lah nak sudah rumah sebutih-sebutih pun. Ada kada mati ngan tak boleh nela, mati ngan tak ada sudah rumah dapur. Mati ngan dide mulu pun ada. Tapi kalau baca surah ni malam jemaah, tengah hari baik, malam baik, banallahu lahu baital fil jannati. Nasyaya Allah Ta'ala nak binakan mahligai dalam surga. Kak-kak melio yang dikasihi, bacalah minah timah lesung. Cari balik 25 temun hamim inna anzalnahu fi kitabim mubin. Temuk tu ialah surah dukhan. Wa amal, apa mari betul nak orang panas-panas sikit. Takut kita pergi masuk dalam kita tak baca Quran, tak belajar. Masuk dalam kita baca Quran, dan tak ngaji. Bagaimana bapa kita sebut, khairukun man ta'alam al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik mu orang ngaji Quran, mu orang ngajar Quran. Kalau kita tak ada dua ni, walaupun mu ngaji wasi wisawat, mu ngaji apa nama ni, dan naik pek, mu ngaji tertutup tinggi setara mana, mu tak ngaji Quran, mu tak ngajar Quran, mu tak masuk dalam Allah. Ingat molek adik. Sabik adik tu kenom nak. Ni Nabi sebut sendiri. Ni kita bunyi kena. Maji kerak. Abata. Anakku tengok nak cuk rija teri lagi. Kamu tua dengan anakmu tu. Anakmu dah main abata, abata lagi. Basim bawa bis. Ni alilam sadu bawa mil. Lel patala wale lelo. Basu bawa hi. Rodata rohaya bawa hi. Mimratama. Arohaya bawa hi. Mimbawa mi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baik dulu. Ngaji lebih mana kak tak ada gapo yang boleh tolong kita dari kubur di akhirat esok. Iqra'ul Qur'ana fa innahu dan ya'ti yaumal qiyamah. Ha fa innahu apa nama ni? Iqra'ul Qur'ana bacalah kamu akal Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nah, ha pan ashabi. Ha jadi sai tememung penolongmu dalam kubur. Atu no ayat Qur'an. Tapi kita kena belajar dah. Paya mari hak kita mari ikut saling, mari ikut kane kiri. Kane dekoh, mari di kiri, kiri jawab kata amalan puasa. Pak amalan puasa yang menghadapi depan kita ni, satu amalan yang paling hebat iaitu hari puasa Asyura. Esok mulai satu dah. Ha, satu bermula esok kena dengan hari Selasa. Pak dua, tiga, empat, sampai Selasa ni, sembilan, Rabu, Khamis gitu mulah. Tengok takwim, kita jangan tinggal. Kata Ibn Hajar Asfalani, Asfalani katanya boleh tiga cara mu nak puasa. Nak puasa hari Asyura sehari tak ada pun dah. Riwayat pada hadis cara-cara doih lah untuk menggalak kita buat ni setara mana weh. Boleh 30 ribu. 10 ribu kali orang buat haji, 10 ribu kali orang buat umrah, 10 ribu dah orang mati sehari. Ni hari Asyura nak sampai esok lusa. Ni 2-3 hari kemarin kita puasa dah hari Arafah. Tak ada dah. Afdalul ayyam sibil bahari tak ada dah. Dan hari Arafah. Dan patut terima hari pula dalam Muharram ni kita kena ingat pula ada satu hak lebih puasa hari Asyura. Itu molek hari ni satu dah. Labu 2, Qaumi 3, 4, 5, 5, 1, Nek Hak, Sena, apa nama, Sena 7, Lapai Terasa, Rabu 9, hari Qaumi. Kalau kena dengan hari ni Qaumi sungguh, nak ambil mana bertelai dengan hari Qaumi 10 Asyura. Tengah ulama kata mereka kedua tak ada apa. Sanjak aku kosa sunat Qaumi serta 10 hari Asyura. 30 ribu haji. 30 ribu kilo. 10 ribu kali wa haji, 10 ribu kali wa umrah, 10 ribu ke mati syahid. Itu lebih hebat nak sapa kita ambil hati. Tahu tu hebat. Ya tak ada nak balas saya tu eh. Ya nak kepada waktu yang suruh tu. Ya demo kelah tinggi. Kita kelah rendah ni. Kena tahu pengupah. Banyak mana, banyak mana. Hatu nak siapa. Pahit Asyura ni banyak mana.
Yang jadi tu yang jadi. Jadi Nabi Adam hari Asyura. Jadi kata Siti Hawa dia telah rusuk Nabi Adam pada hari Asyura. Jadi langit hari Asyura. Dah, bala Nabi Ayub telah selamat hari Asyura. Adam tu baik pada surga pada hari Asyura. Nabi Ibrahim beranak pada hari Asyura. Nabi Musa tu baik pada laut Qalzum di Mesir. Dihamak oleh Fir'aun. Puluh Asyura juga. Habis tu Yahudi poso sampai kelaning. Nabi Pinoh tinggal kota Mekah di Madinah. Tengok Yahudi poso. Mu poso apa hari ni? Ya tu hari ni aku poso hari wasamkan. Yang tak patut aku nak tinggal hari ni. Sebab sejarahnya. Tok nenekku Bani Israel Allah Ta'ala selamat. Daripada laut Qalzum di Mesir saat itu. Dan mapuhkan Fir'aun. Karena kisah yang panjang itu. Nabi Musa bila tak ada duduk di negeri Mesir. Dihalau oleh Fir'aun nak bunuh. Terpaksa dia kena. Dan lagi. Lari itu terpaksa dia selalu ke laut. Tengok tu. Lari ke laut sebentar saat ini tiba-tiba. Fir'aun mari hambat rapat. Depan laut. Kanan Pak Fir'aun. Kiri Fir'aun. Belakang Fir'aun. Sobat-sobat yang bersama dengan Nabi Musa. Ada teriak. Ada gapun. Mati, mati, mati. Ya, kita. Tidak pandai pasir. Bakat mari nak yuhal dengan Nabi Musa. Lainan lain koning, lainan lain koning. Dia mau mari dekat-dekat ni. Musa kata tak selesai. Allah Ta'ala tu. Dia suruh aku mari koning adalah hikmah. Duk sebetar berfaktur rapat. Tuhan kata ke Nabi Musa. Wa idfara ke Nabi kumul bahra. Murmahlah Musa. Dah, tukar melalau. Rumah situ tu yang rumah-rumah kata tiga kali tak jadi. Rumah pula tiga kali tak jadi. Ya Allah tak jadi weh. Demo tu dekat dah. Lepas tu dia kata mu nak rumah salimu sebut ke tak nama Muhammad. Allah tu nak royak dan pun Muhammad tu. Dok Musa kata dok kali tu sebut nama Muhammad tu. Selawak Nabi Tung baru belok dua belah lorong. Supaya ada juga. Ada saat ni bawa lepas tu jadi hawa dengan tu lah rusuk dia tu kok. Loh. Nak yatin orang jatik. Ada nak dakak dah menah. Pajawab mujuk ada Jibril. Dia tak jana tontengan kau. Jibril pun boleh siap jari-jari. Yusuf nikah dulu lah. Tidak nak dakak dah tu. Ambil jangan duduk genas pupu dua tu. Ada apa dia mula kacau yang gen. Pupu anak ada nak kacau duduk genas dengan muta wik tu. Duh, ya sedap. Tengok jangan-jangan. Ya cok kau tu. Bukan tengok tunggu nyok tu lagi. Tengok macam itu tak apa. Tengok nejah tak apa. Haa. Cuba kita tengok betih nejah. Nejah juga kaya bisa. Bukan nejah ni, nejah lain. Lain lah. Tengok lima minit lain. Apa ceru aliyu. Ha, tengok cok tu. Pak pun nak nikah ada dengan awaknya. Tanya Jibril lah. Hei, nak nikah mu kena ada belanja. Pak belanja mu duduk mana? Tahu tak ada. Tak ada kira pergi mari, tak ada belakang selawat Nabi. Ni nak royak selawat Nabi beti. Bawa selawat tu, belanja tu menjadi selawat, ada dengan awak. Puluh kali ada kata dua, belah ada kata dua, puluh. Habis tengah-tengah tempat itu, imej nak menikah weh, selawat Nabi dulu lah. Nak tiru tuk muasal. Tu nak royak. Pahlawan ni belanjanya anak tafik, 200 ribu. Habis dia pergi kejak siap tu kok, ngocik emah dengan pada suh tu, pergi kejak dengan koli ya. Paklik mucat sampai rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eh, betul kan? Dia mengatik tak soleh. Tak lepas. Tak ada tak ngatik kau mana. Song sen. Ha. Belajar. Loh. Gadah sampai gobek kau mago. Habis Nabi kata dah. Tanda orang nak berkat. Ya ada tiga kali. Nak berkat dia. Ya tamu isi kahwin murah. Dia ceramah kata isi kahwin murah dengan jamur. Tok guru tak nak turu murah kita rasa. Anak kita cok menjatuhi. Pancuh. Hanya tok guru. Tok guru nak alih nak ayah. Tok guru mahalah. Lombor duanya. Widirah belati. Fadanya yang gaduh bining pun ni. Tidur itu saja. Ya. Angin dia gaduh bining. Ada ingat 30 juh tu. Juruh pelapai tak ingat kau sami Allah tu. 27. Ha, apa nak bina lagu mana tidur dah. Ha. Nak ngapa mata zubat lagi, mata minyuk lagi. Mata bino lagi, mata meresuk lagi. Ro'el lagi.
Ha tu nak royak. Lama dua mu kena orang tina hak hak nak berkat kena isi kahwin murah. Lama duanya orang tina dirah belaki. Habis kata kalau temu untuk pakai gapo, pakai kain subeh, ngaji hafiz. Nah, masuk minta gapo tak sedok pakai banyu. Alah, wiwi alah. Budak dekat semaya lagi kalau 30 lagi. Ni tak sah. Anda kena ngaji. Botek hafiz mari dengan toleh. Mula nak ngaji selalu lah. Anak tiup lama. Duk saya dua boleh-boleh tengok. Mari teruk Toyota. Ya Allah. Ha. Selalu. Ada kecek banyak. Tahulah. Habis gari mari dah payah. Tapi ngak ni kok mana nak-nak tak tahu. Tak nak-nak nak kereta si awi. Apa pinjir. Pinjir ya. Pinjir-pinjir buat muka. Ni kau boleh-boleh tengok tak ada. Dah muntur gari wik tu. Satu dua puluh. Ni kau boleh sekarang lagi. Boleh-boleh tengok tahu. Jatuh katil sokmu. Jat pering. Oh, no, no, just go apa nak kau mau ya pakai. Hati nanya dia pilih sangat. Tengok mulai lekat semaya, hafwi kroe atau tok pakai. Wih lah, centang sama bini benar. Hidup nyerah lah hidup. Kukur kalau klik dia mau sebut bini. Hai, setahun kau nak bini dah buat ni. Tengok tu, nak naik klik baju utis tak ada. Eh, tak boleh main. Lama tiganya. Dah, orang tino yang tamasan isi kahwin murah. Yang keduanya, ya derah belaki. Yang tiga, dah, orang tino derah boleh anak. Habis tu ibu-ibu bapa-bapa, ibu pun suka, duduk dengar lesuk pun suka lah dah. Pak kita ay, boleh jadi tua dah atau kita boleh bangat-bangat. Ini dah tetap akhir ni, Hafiq ni. Bini pak tak sodok kata main tiga tahun, main pra, jangan ni. Jangan. Cok lalu dah. Tak sodok taruh-taruh dah. Oh, pacok tu kita makan ainyo hak Allah cahaya bunga jambu tu. Malam-malam tidur malam tamu. Oh, gagah. Tu nak ayak awi, amak ayak sungguh tu. Ya dah gagah air mandi, anak gagah dah. Gagah boleh lalu dah. Oh, tu gak. Ni gak tak ada jalan. Alah. Habis tu yang kata lagu mana? Da afala yang zul insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Dah, mu kena tilik tak mu jadi daripada air mandi yang mu tu jadi tak kuasa lebih. Dia tak kuasa kuat, dia dah hanelek. Malah-malah gapo pun mu tu yang jadi dengan air mandi. Ya. Air mandi tu, kulukau mimma indafik. Eh, dia jadikan air mandi yang terpacang-pacang. Cung. Ho, tu hai royak tak kau, mak. Mak, oi, tu hai royak abis. Mana dia tanya apa, tak tu hai royak. Ha, tu. Kulukau mimma indafik. Jadi kita manusia daripada air mandi yang terpacang-pacang. Yang lubai sepik, yang bubu nak tubik. Setelah kita pecik di pahit tu. Pahit apa semua? Bupa pak pahit pecik kepala dia ada. Jadi cung. Hatu gagah. Oh, dia cung hatu tak ada 3 minggu. Nak akhir apa dah. Oh, nak akhir apa dah. Hatu kena cari bag tu. Bapak buat tino pun. Mama-mama yang anak nikah terbesar. Dah boleh anak lah dah. Tu berkat orang panggil. Ni kadang ada 8 tahun tak boleh lagi. Jumpa saya kata, aku dua orang nak masuk 3 lain ni dah. Renung tak boleh anak lagi. Main prom di Jamilu. Ya awak boleh, kamu nikah apa? Haa tu. Nabi pergi suruh tanah kahu pakak-pakak nikah lah weh. Haa tu pakak-pakak nikah. Bakmu pa'alah kalau orang ngaji sorak. Pakak-pakak nikah jangan duduk sore. Ni ada umur 90 tak bin. Aku tak apa. Tak bin ni pun. Dia kecek boleh tak apa. Supaya budak kalah tarikah ke. Ustaz kata masa rehat pukul 10. Tubik belakang nak mahin tu mahin ni benar. Boleh 10 minit. Nanti budak tu tak saya tubik. Cek budak tu sakit gigi. Tak tubik. Demi semua. Ni pun tu umur 90 dah. Kena tak bin ni. Apa aku pun. Aku tak ada apa. Ada apa-apa main wai leo. Kakak nak akan tukar Ali dah cik lah. Habis kena cari dia mamah pergi dia. Tu nak oyak weh. Dah, hakam dia lalu tu nak oyak kata. Nak ke berkata isi kahwin murah. Lagi anak, derah beranak. Lagi pula ia tiganya. Bila orang masuk mitok, tak usah taruh lama lah. Bila temunggu orang kat semaya dia tu pakai molek. Atau orang ni jadi orang pejuru. Kita pergi lah. Ni cara
apa nama tanda keberkatan dah. Tu di antara boleh-boleh kita dengar dalam live show. Apa nama di mana saja malam ni di pondok, apa nama ni Terobong atau pondok Darul apa nama ibadah, nama kampung yang tengok dia. Teluk Perok dah. Ini kepada bantu Perok, kepada saudara-saudari di mana saja, walau dia 12 dah pun kita makan Teluk Cesok kita boleh pun tak ada apalah. Malam ni begitulah nak pergi lagi pun dengan masa tengok dia pun dah pukul apa nama kat 12 dah. Lebih kurangnya ada lagi 10 minit tu. Dan jadi kepada adik-adik atau ibu bapa sikit banyak nak ada apa nama ni soalan lah. Tapi penting sekali hari Asyura ni kita jangan tinggallah niat baik kita nak kosongkan, kita nak dek ke ubah dah. Sebab apa dikatakan dia. Nak tahu kita duduk. Paling tinggi kita nak ingat nak kita lewat amal, kita kena ingat mati. Sabit sahabat kita tanya Nabi, ayu mu'minun aqiyasu, yang manakah Rasulullah orang yang paling ciri? Orang mukmin yang paling ciri orang lagu mana? Nabi jawab, qala. Dah. Apa nama zikran lil mauti? Orang yang banyak sebut mati. Sebut aku ni wasa tak ada lama dah. Tengok kau tahu wasa kau bubuk. Dulu tak ada huben. Wasa kau taruh, wasa kelinga, tak dengar dah. Wasa taruh lengah lupuh ke apa. Duk ingat kau mati seumur sebut kau mati ni orang cidik. Dah. Sebab apa dia sebut mati je beranak tu baik tiga kali. Dan kita ingat mati sebut mati, kita nak ganuk, nak banyak nak ibadat dah. Sebab kita tahu kata le kubur ni tak laku dengan benda lain. Mereka benda yang pakai dengan akhirat. Tu dia panggil benda akhirat. Le kubur. Dan yang laku dari kubur ke apa? Apa so bro eh kakak. Kita nak buat laku. Sebab kita ingat mati. Nombor dua bila kita ingat mati berasa nak tobat. Berasa nak tobat. Sebab apa? Kita ni Allah Ta'ala perintah suruh kita tobat. Dosa besar-besar, dosa halus tak apalah. Tengah-tengah pergi dengan semaya. Ya. Inna hasanati yuzhibna sayyi'ati. Dan segala benda baik tu dihapus dengan segala kejahatan. Tapi benda besar pemupak, berzina, mabuk, tinggal semayek. Dan berjudi. Ahok ni dia tak mada dengan kita duduk semayek. Dia kena taubat. Apa maka taubat sana ni? Dia taubat nasuhah. Kena belajar cara rukun syarat dia tu pula. Nah, dan. Itu baik. Maka lalu tu lah. Kita pun buatlah. Kita taubat. Daripada yang tiga. Kita nak bila ingat mati, yang tiga ke apa? Banyak rasa kita nak ucap istighfar. Banyak kita nak minta ampun dengan Allah. Sebab nak mati dah. Ya dua kali, kamu nak kesihatan hamba sendiri. Dan semua penutup semua, bila kita berjaya mata masuk pakle kubur, dua kali sesat kata ulama. Yang kedua, tak ada banyak amal ibadah. Dan, lombor yatamu. Yatamu tak ada banyak amal ibadah. Lombor dua, tak ada banyak ucap minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dua ni sesal. Kata sesalah aku tak ada makan gaji anakku. Sesalah aku tak ada nak kereta baru. Sesalah tak ada wah dia buah. Tak ada. Sesal dua kera mu tak ada banyak amal ibadat. Sesal nombor dua mu tak ada istighfar dengan Allah Ta'ala. Dua ni ulama kata. Bila pejam mata mu dua kera nyesal. Sabit tu we umur kita tak mati lagi. Hak nak sapa kita duduk dah boleh. Dalam bulan Muharram ni. Bulan yang sejarah Nabi Hijrah hari ni. Bagaimana yang membaca tadi dah. Boleh islah kepada Nabi. Boleh masuk islah lama-lama. Tu yang saya ucap fasabih. Mu kena tasbih Muhammad. Mu je wasa gaimu. Jangan wasa kaummu. Tengok tu. Habis kita boleh buat amal. Boleh zikir. Boleh gapo. Ingat putulungnya tu. Tengok. Fasabih. Mu ucap tasbih. Mu mana syukur lah. Wabihamdika. Mu kena puji. Wastafik. Mu kena minta ampun. Pak Nabi salah mana? Tu tengok tu. Kita ni dah boleh ngatik 4-5 utip bukul lebih hidung pada pagi-pagi sok pagi. Ya Allah, aku semalam tu kurang menyerah. Tapi habis 3 kali wah musim wah sebab solat putus. Oh iya. Allah, aku lalu kau mau malam lah nak gelak. Cuba melalu kau mau kutip ke ruang malam. Cuma kita cek ke maya tahjud tu. Aduh. Tengok tu oyak kau orang. Kita buat, kita punggah sendiri. Tu ingat molek. Sambil tiap amal kita boleh buat, alhamdulillah ingat pun tolongnya Tuhan. Dia Tuhan tak tolong, tak ada jalan. Sambil doa tadi ingat molek dah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang tiga minta Tuhan, we tolong kita ni, we boleh buat amal ibadat, jangok tak ada. We jadi jangok. Mana boleh jangok kalau kita buat amal tak belajar. Tentu kita jawab kata doa. Sambil itu kita kena belajar lah. Dah, belajar je tak ada awal lah. Siapa-apa wadunya, dia panggil siapa mati. Dia panggil dah. Itu di antaranya. Lepas tu, begitulah tengok jianya pukul 12 dah. Hari Asyura tu kalau perlu kita nak buat jamuh pala anak yatim.
Bunyi orang ngajar mana-mana ke ziarah orang alim pemari pondok belah-belah mari tengok anak. Dan mari jumpa dengan Babo Jufri, ustaz yang lain kita ziarah dia. Menepati supaya kita ziarah. Dan satu hari pala, supaya pala orang muhadirin dengan ansar kutub yang suruh Allah wa Rasulullah. Tolong agama Allah. Orang muhadirin tinggal bertengkah pergi pada Madinah bersama dengan Nabi. Pak orang ansar orang tolong kok muhadirin karena tak ada harta benda. Pak Allah ni Tuhan puji dua ni yang suruh Allah wa Rasulullah. Ulaika humus sadiqun. Orang ni yang sangat benar ni. Orang muhadirinnya, orang muhajirin dengan ansar. Maka kita pergi puasa kita hari Asyura tu, kita pergi ziarah tubu. Memalik anak kita dari sini dah kita lagi. Atau kita pergi dengar apa yang mengajar ke siapa dia mengajar memalik air kami. Pergi, boleh tengok. Supaya kita pergi pahala sama banyak dengan kita. Dan pahala tu hari sama banyak muhajirin dengan ansar. Tu ziarah. Ada apa kita pergi ziarah orang sakit hari Asyura, supaya kita ziarah semua umat Nabi Muhammad dalam dunia ni. Itu dalam hadis menggalak kita buat. Bagaimana nama lagi? Di antara kita sapu pala anak yatim. Hari Asyura. Pala sapu pala anak yatim tak nanti hari Asyura. Tapi hari Asyura tutup pula. Tu hewi rambut. Tiap-tiap rambut akak satu jat dalam syurga. Itu tu hewi yang kita perlu kita buat dalam. Dalam apa nama? Hari Asyura. Ini dia kena bubur surah tu. Yalah. Jadi puasa. Jangan duduk puasa puluh ni. Jangan duduk buat surah. Surah wilpah padanya. Dah tu nak royak kata kita dah gadang surah. Surah wilpah pula surah tak ada apa. Pula surah sunah Nabi ya puasa. Pekadilah. Buat Nabi Musa naik darak mari pak dia kata, dah mapuh wa arqna ala Firaun. Kami tergelekan kaum Firaun mapuh tak tinggal apa. Tu tu hai royak. Wa antum tanzuru pada Nabi Musa tengok Firaun di rumah dalam laut tu. Mati habis. Tak nak tinggal apa dah. Fakim ti tak ada. Habis. Mati pada dan pada pun Asyura tu. Sabit tu kafir Yahudi kata, aku puasa hari ni Muhammad, aku tak lupa-lupa kerana aku ingat sejarah Tuhan tolong syafaat mana setolong apa selamat dan Bani Israel naik darat mati perang. Sabit hari ni aku puasa. Oh Nabi kata kalau gitu kamu puasa, aku pun puasa betul sebab aku dengan Musa agak kata beradik-beradik. Rasul Musa rasul Nabi. Aku Nabi rasul juga. Nabi puasa situ tu. Apa dia kata kalau punya ada umur lagi, aku nak puasa saya lagi hari 9. Tak boleh supaya dengan Yahudi. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala kata Nabi kok, dah, tak ada siapa dalam azir dia. Sampai tu mulai kita puasa 3 hari. Dah 9, 10, 11. Nak tak boleh supaya dengan Yahudi. Kalau umur 2, 9 dengan 10. Habis malah 10 hari tak apa dah. Kalau teruk benar, tak saya hebat. Kalau teruk benar dah. Boleh dengar hijrah lagi lah. Hijrah nak mengajar orang yang ajar hijrah weh. Mana orang awas weh. Waktu tu gigi. Tapi tak si ubah dah. Nanti kira tarpe. Habis kedah orang nak ayak dah. Kullu atin koribun. Tiap-tiap benda duduk depan ni kira dekat. Mati duduk depan. Serga duduk depan. Niaka duduk depan. Alam barzah duduk depan. Duduk depan belakang. Koribun dekat walau mi'ata al-fasanah. Dan jikalau masih nak sapa 1000 tahun lagi. Ingat atas benda duduk depan dia dekat. Habis kita mati duduk depan dekat. Pada dekat tu kita jumpa mati. Gapa benda tu laku. Sambil itulah. Duduk Allah Ta'ala. We there lah. Dan apa nama panjang umur. We duduk dalam ibadat. Tambah-tambah lagi kita duduk yang boleh. Mahram ni. 10. Asyura ni kita buat lah. Pala tu banyak. Dan. Lepas tu kita ziarah-ziarah orang alim gantik. Sapu pala nak yatim gantik. Belanja wilwah pada keluarga kita pada hari tu. Kalau nyo pandai-pandai baca ayat-ayat hasbunallah apa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala dan ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca dalam 10 hari Asyura dah. Begitulah tengok dia molek buku roblah kata tak ada nak tanya masalah gapo maka pun ambo begitulah berdua dengan Abu Din kalau nyo ada salah silap lebih kurang sebab dalam kurang ambo ni tambah-tambah tepat gajah ilmu di sini maka ambo pun maaflah. Lebih kurang minta-minta maaf dan lagi pulaknya tolong tunjuk ajarlah akhirnya benda-benda yang boleh ada manfaat sama-sama kita doa Allah Ta'ala ini boleh kita beramal untuk kita nak pakai lepas pada mati amal ke begitulah sama minta lah berdiri doa sikit pada akhir katuk dan dia turunlah sikan bila hitam wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.